Haji Paujan Imran adalah salah satu kiai sepuh dari Sumatera Utara. Beliau mengaku melihat sesuatu pemandangan yang tak biasa ketika beliau ikut menghadiri pengajian dari Ustadz Adi Hidayat yang diadakan di kota Medan. Kiai ini mengaku ketika Ustadz Adi Hidayat sedang mengisi ceramah, tiba-tiba matanya tertuju melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika saya sedang fokus menyimak ceramah beliau, tiba-tiba saja saya melihat sesuatu yang tak biasa. Saya melihat seperti sosok cahaya, akan tetapi berwujud seperti manusia. Itu seperti manusia yang sedang berdiri. Cahaya ini berdiri persis di samping Ustadz Adi Hidayat yang sedang ceramah itu. Saya melihat itu hanya beberapa detik saja. Akan tetapi sampai kini, saya tidak tahu itu sosok apa. Saya yakin itu adalah sosok malaikat. Saya yakin itu malaikat, ucap Kiai Haji Paujan Imran, menceritakan kepada salah satu santrinya tentang apa yang telah dilihatnya. Kejadian ini sebenarnya sudah sangat lama, yakni terjadi pada tahun 2018 lalu di salah satu pengajian Ustadz Adi Hidayat yang diadakan di kota Medan. Benarkah sosok cahaya putih yang dilihat Kiai Sepuh ini benar-benar sosok malaikat? Wallahu a'lam bishawab.